Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan buat quick review mengenai Gyroflow dengan RS Go 2.0. So, kita akan buat just quick review lah, tidak perlu banyak cerita. Kita akan terus open nih Gyroflow lah. Oke, file yang kita akan guna nih ialah sebesar 3.7 ya, 3.7 gig. Just tiada cut, kita just ambil raw file macam tu saja. Kita akan render dia. Kita akan buat comparison kelajuan dia dengan RS Go. So semua default saja, kita akan sync dengan dua layer saja. Okay, kita try kasih max bitrate lah. Kita tengok. Ketik kasih biasanya 100 MB lah saya untuk render. So kita akan export, kita tengok kelajuan dia berapa lah dan berapa masa dia akan ambil untuk size sebesar 3.7 gig ni. Kalau kita tengok sekarang 119. Okey, kalau tengok remaining sini ada dalam 14 minit. Jadi even dalam render ni pun kita masih boleh buat playback lah. So kita boleh kasi fast forward dia, kasi reverse dia. Kita boleh check mana-mana footage sambil dah render lah. Dia tidak masalah untuk Gyroflow ni. Gyroflow ni software dia adalah free. So berbanding dengan RealSteady dia ada berbayar. Tapi kita akan lihatlah, adakah aplikasi software ni yang free boleh mengatasi kelajuan RS Go 2.0 ni. Kita akan tengoklah nanti berapa kelajuan RS Go ni. So sekarang kita akan tengok estimate untuk Gyroflow ni tadi 14 minit. Dalam plus minus 14-15 minit lah untuk render 3.7 gig file. So kita akan fast forward sekarang ni. So kita akan tengok adakah dia betul 3.7 gig ya. Okay, tinggal 29 saat lagi. Kita akan tahu berapa kelajuan dia. So, sebelum ni dia estimate dalam 14-15 minit lah untuk 3.7 gig. Tu cukup laju lah banding dengan RS Go Vision 1. Kalau 3.7 gig tu, berjam lah kita kena tunggu. So, sekarang dalam 13 minit. Dia sudah siap. Cukup laju sebenarnya Gyroflow ni, open source ni, untuk render file bersaiz skala besar macam tu. Amat berbaloi lah untuk menggunakan ni. So sekarang kita akan cuba untuk menggunakan RS Go ya. Okay, so siapa yang belum ada RealSteady tu boleh pergi install lah. Jadi install dia senang saja, kita pergi RealSteady website. Okay, kita akan dapat lah di sana ada untuk Windows dengan Apple lah. So saya guna Windows, kita akan guna yang inilah. So get benda ni free saja. Tapi kalau kita mau guna untuk RealSteady 2.0 ni, kita perlu purchase lah software dia ni. So siapa yang memandangkan saya sudah pernah install ni, saya just klik open saja. So siapa yang belum ada, siapa yang sudah ada license Vision 1 ni,
Dia boleh terus automatic guna Vision 2 lah. So sini kita akan buat pembandingan guna file ni. So jumlah file ni saiz dia lah dekat 4 GB, so 3.7 GB. Jadi kita akan open ni file, kita akan buat comparison mana lagi laju dia punya render lah antara Gyroflow dengan RS Go 2.0 ni. So siapa yang belum install ni, belum ada license, dia akan jadi grey. So untuk login dia, kita perlu login sini, kita akan masukkan username dan kita punya code lah. Okay, kita akan cuba running ni, just simple clicks ya. Kalau kita tengok bagian code ni, sini form tu adalah format movie dan yang ini adalah format MP4. So just click simple, just click to real steady. So kita akan record lah untuk render dia. Kita akan tengok berapa kelajuan dia. So kalau ikut sini dia ada 6 minit 41 saat. So adakah dia betul render 6 minit 41 saat? Kita akan tengok nanti bila dia akan habis. So kita mula tadi jam 1.11 ya. Kita tidak finish. Time render ni pun kita masih boleh play lagi. So kalau dia tidak macam dulu lah. Kalau mau render pun yang Vision 1 tu sudahlah lama kita tidak boleh play lagi. So ini kita boleh play. Kita mau drag down dia semua, kita punya video semua tidak masalah. Dia tidak mengganggu dia punya render sistem lah banding yang Vision 1. Okay, sekarang kita tengok ni sudah 12%. Jadi kita biarkan dah, kita akan percepatkan untuk render proses ni. So kita akan tengok macam mana dia punya kelajuan. Adakah tally 6 minit 41 saat ataupun tidak. Okay, sekarang 97% ya. Okay, kalau kita tengok 97%, kalau kita tengok masa sini pun sudah 1.18. So dia ada delay sikit dalam 1 minit lah. Dia ada offset sikit tapi quite good lah. Cukup laju banding dengan Vision 1. Kalau banding dengan Gyroflow, so untuk RS Go 2.0 ni dia memang cukup laju lah, memang cukup laju. So kalau mau render banyak-banyak footage ni, saya rasa memang amat jimat masa lah dan puas hati. So itu saja review saya kali ini. So thanks for watching. Ciao.